lapar. Udah jam segini, waktunya makan siang sih, tapi makan apa ya? Udaranya kayak gini. Kita makan ketoprak Jafar aja gimana? Jadi bakalan seru nih ya. Pakai mobil, pakai motor. Motor aja. Oke. Okay. Kita lagi ke arah Ketoprak Manjabar, tempatnya ada di Jasmine. Sektor berapa ini nggak tahu deh, di Taman Jasmine, pokoknya di dekat Jalan Jasmine. Masuk ke komplek-komplek itu sih. Kita tunggu aja. Harus nyobain sih, soalnya enak banget. Asli. Nah, kita udah sampai di Ketoprak Manjafar. Oh, antriannya mobil. Tadi baru aja cabut, mobilnya ada 3. Ini tempat emang rame banget sih. Cukup legend di Bogor. Kalau yang suka ketoprak, suka pedes, harus nyobain ini. Ya, yang suka pedes sih berbahagialah, karena vitamin C-nya lebih tinggi katanya dibandingin jeruk. Kita cobain ya ke Ketoprak Mang Jafar. Ada di belakang mobil itu, di Ante Putih tuh baru jalan. Kelihatan, kita parkir di sini aja. Well, jadi kita sekarang ada di Ketoprak Mang Jafar. Kita akan cobain ketoprak yang legendaris banget sini. Penuh terus tiap harinya. Oh, kacau ya. Tapi kayaknya kita makannya di rumah aja kali ya, karena lagi pandemi gini, better di rumah lah ya. Kita take away aja ya. Empat pak. Empat. Cabenya. Yang satu tiga. Yang satu tiga. Cabenya yang satu tiga. Yang satu lima. Terus. Dua lagi sedang. Tiga lima sedang. Iya. Pakai telur enggak? Pakai boleh. Semuanya bungkus ya. Iya. Yang ngeri, ini belum yang makan di dalam nih. Seru juga sih. Nyampe juga, terus waktunya untuk nyobain ketoprak yang happening banget di Bogor, Mang Jafar. Ada di Jasmine ya, ini ketoprak ini. Ini terkenal dengan bumbu kacangnya yang berasa banget, bawang putihnya yang berasa banget, terus juga pedesnya yang gokil banget ya. Dulu pernah sempat nyobain yang level pedes. Kayaknya pakai ngambil cabenya nggak kira-kira tuh, main comot aja gitu ya. Tadi sih dengar tuh kalau pedes 20 cabe. Tapi kayaknya enggak deh, lebih daripada itu. Ini cuma berani sedang. Kita cobain dulu nih. Pedes. Ini sedang aja pedesnya kayak gini loh. Dulu pernah nyobain yang pedes banget, yang pedes gitu. 20 cabe. Walhasil knalpot panas langsung. Perut kuat, knalpot gak kuat. Harus nyobain sih, terutama yang suka ketoprak.
terus suka yang pedes gitu. Ini harus nyobain. Bumbu kacangnya tuh kayak ada, kayak bukan pakai kacang tanah doang deh ini. Gak tahu ada metenya, gak tahu kayak gimana ya. Pokoknya rasa kacangnya beda. Enak banget, enak-enak, harus nyobain. Porsinya juga pas. Gak banyak, gak dikit. Pas lah. Hajar, makan lagi ya. Udah, ngapain orang lagi makan diliatin. Yang jelas, kalau mau nyobain kesana, ke Taman Jasmine, ke Taman Jasmine, Giant Jasmine tuh, belok kiri, masuk ke komplek, kesana, tanyain aja, Ketoprak Mang Jafar pada tahu. Ya, tapi karena ini lagi pandemi, kita makannya di rumah aja. Di kamar aja, di bawah lagi rame, banyak anak-anak juga lagi rame. Gak kondusif bikin film, bikin video. Jadi makan di kamar. Ya. Oke, okay, sip. Enak. Pokoknya makanan lokal mantap. Keren. Habis kepedesan makan Ketoprak Jafar, waktunya minum sesuatu yang segar, dingin dan ngilangin ngantuk. Karena sekarang cuacanya mendung dan jam 1 siang. Dan terima kasih untuk ini dia. Rumah Berry Coffee. Thank you ya untuk supportnya. Rumah Berry Coffee. Ya, ini rasa forte. Ini kayaknya latte gitu deh ya. Kopi, susu, dan mixnya mantap ya. Kalau kalian suka sama kopi-kopi kayak gini, ini dijamin harganya bersahabat ya, harganya bersahabat tapi rasanya bintang 5. Dan juga yang penting nih, era-era kayak gini, era-era pandemi kayak gini, kita harus dukung UMKM kita, itu penting. Dan ini rasanya nggak mengecewakan. Kalau cuma Starbucks mah, kalau saya sih masih mending ini. Oke, okay. Thank you, Rumah Berry Coffee.